Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Birama Music Store. Pada kesempatan kali ini saya mau menawarkan salah satu gitar bass. Ini ada gitar bass Yamaha TR-BX174. Nah, nanti pengen tahu bagaimana kondisinya, speknya, dan tentunya harganya. Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, ini dia bass Yamaha TR-BX174 ya. Wow, ini dia. Ini merupakan model terbaru ya. Model terbaru untuk headnya itu modelnya seperti ini. Yang model yang lama itu kayak seperti ini pokoknya ya. Tentunya ini original, made in Indonesia. Di sini ada nomor serinya. Nomor serinya timbul ya di kayunya langsung ya, bukan semacam cat gitu, enggak. Jadi langsung ini kalau di raba itu ada semacam kerincil-kerincilnya, ini nomor serinya. Mungkin kurang kelihatan ya kalau di kamera ya, tapi kalau gini ada. Yang jelas ini bassnya original. Terus di bagian belakang juga seperti ini untuk necknya. Nah, untuk warna bodinya sendiri yaitu biru, biru tua ya ini. Biru tua ya. Untuk bodi-bodinya juga masih mulus ini. Bagian depan dan bagian belakang juga masih oke ya. Satu kelebihan kalau bass original itu dipastikan untuk pengerjaannya itu rapi ya. Rapi karena sudah melewati quality control dari pabriknya tentunya ya. Dan kalau bass original itu tentunya playability-nya juga enak, nyaman ya. Kalau bisa beli gitar atau bass itu cari yang original ya, karena kalau custom itu standarnya itu kayak kurang ya. Kalau mungkin ya beda-beda ya, bukan kurang sih, kalau custom itu standarnya beda-beda. Jadi kalau ketika kamu pengen ganti bass, mau jual lagi, itu orang mau beli itu harus nyoba langsung sendiri. Tapi kalau bass original kan standarnya sama. Jadi menurut aku, saya lebih mengutamakan kalau gitar bass itu yang original ya. Nah, seperti ini. Di bagian bawah ini ada 3 potensio. Nah, ini ya. Semua potensio normal. Nah. Ini volumenya. Ini untuk tune-nya yang ini, pickup yang sebelah belakang ini ya. Terus yang tengah ini di sebelah sini. Jadi untuk karakter pickup yang seperti ini merupakan karakternya itu lebih ke Fender Percussion ya. Jadi karakternya low mid ya. Jadi cocok sekali untuk musik-musik yang groove itu. Jadi untuk fingering itu enak banget, tone-nya itu keluar banget. Apalagi di bass Yamaha ini low-nya itu kerasa banget ya. Power-nya juga oke. Low-nya juga oke. Mid-nya juga terasa. Jadi ketika buat main band itu tone-nya itu enak. Kalau untuk model pickup seperti ini itu tone-nya bisa menonjol ya. Nah, seperti itulah. Dan untuk settingannya pun juga sudah kita setting. Jarak senar ke fretboardnya ini juga ceper banget ya ini ya. Jadi ketika kamu main itu gak gampang pegel untuk jarinya ya. Karena biasa kalau kamu beli gitar atau bass baru itu dari pabrik pun itu belum disetting ya. Jadi baru jangan anggap langsung pakai aja. Enggak sih kalau saya ya, harus kita setting-setting dulu, terutama di bagian apa itu ya, senarnya, jarak senar ke fretboardnya itu penting banget. Karena dengan settingan yang nyaman ketika kita main pun nanti terasa enak ya, terutama di bass itu
Kalau saya tuh lebih suka yang ceper-ceper gini, jadi nggak gampang capek ketika main-main, katakanlah di fret-fret di sebelah sini itu nggak gampang capek. Terus ditekan, cuma ditekan gini aja sudah nyampe ya. Jadi nggak usah perlu nekannya berat harus gini gitu, nggak. Jadi cuma gini aja udah, sudah enak. Dan untuk necknya pun juga ini tentunya sudah kita setting lurus ya. Nah, antara jarak sini itu sudah oke lah. Sampai fret di bagian sini pun juga nyaman banget dibunyikan ya. Oke lah, itu secara playability sudah oke, tinggal pakai aja, sudah nyaman aja. Tinggal pakai aja lah pokoknya, siap untuk perform ini. Jika kamu berminat memiliki bass Yamaha TRBX174 ini, tentunya original, made in Indonesia, ini akan kita jual dengan harga Rp1.750.000 aja. Buruan yang minat langsung WA di nomor saya di bawah ini. Nah, kapan lagi kamu bisa mendapatkan bass original dengan harga yang terjangkau? Tentunya pilihannya di Pirama Music Store. Ya. Bagi kamu yang lokasinya dekat dengan Ponorogo, nanti bisa langsung nyoba bass Yamaha ini ke tempat kita, ke store kita. Nanti bisa cek sound ya. Mungkin kalau kamu nggak nyoba langsung, mungkin kurang puas. Nanti yang jaraknya dekat bisalah nanti datang langsung ke tempat kita. Tapi bagi kamu yang ada di luar Ponorogo, nanti bisa telepon kita, video call ataupun WA kita ke nomor saya yang tadi. Jadi via WA aja ya, jangan SMS ya. Jadi biar nanti kita enak kirim-kirim gambar, kirim-kirim video gitu. Jadi nanti ketika kamu tertarik mau beli bass Yamaha ini, caranya gampang banget, tinggal transfer ke rekening kita. Dan sebelum transfer nanti kita cek dulu ongkir ke alamat kamu berapa, terus ekspedisinya mau pilih ekspedisi apa, nanti bisa request ya untuk pilihan ekspedisi ya. Dan tentunya nanti kita packing dengan aman. Terus setelah tahu ongkirnya, sama mungkin nanti ada biaya tambahan packing kayu ya, nanti kita jumlahkan sama harga barangnya tadi, Rp1.750.000 tadi. Setelah itu nanti bisa transfer ke rekening saya atas nama Bahrul Ilmi. Setelah itu nanti langsung kita proses packing dan akan kita kirim. Nah, teknisnya seperti itu, gampang banget, dan 100% aman, no tipu-tipu ya, barangnya real ini. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pirama Music Store biar kamu tidak ketinggalan info-info penting seputar alat musik yang akan kita jual maupun alat musik yang akan kita review. Bagi kamu yang sudah subscribe, tentunya kamu sudah tergabung sebagai member Pirama Music Store yang sudah memiliki fasilitas konsultasi gratis seputar alat musik apa aja yang pengen kamu tanyakan. Ibarat kata, mungkin kalau kamu awam dengan dunia atau alat-alat musik atau tipe-tipe alat musik, nanti akan kita bantu untuk merekomendasikan sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.